wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada sore hari ini kita ingin mengaplikasikan pupuk Dinagro di pohon pisang dengan konsep dengan sistem suntik. Jadi pada sore ini kita ingin mengaplikasikan sekaligus ingin mengajarkan kepada Pak Ustadz bagaimana cara pengaplikasian pupuk Dinagro ke pohon pisang yang masih kecil, yang belum berbuah, agar supaya pertumbuhannya lebih sehat. Jadi pertama-tama kita ambil ini speed yang 5 cc, kita ambil. Oke. Penuh 5 cc. Kita keluarkan anginnya sedikit. Oke. Baru kita suntikkan ke pohonnya. Ini dalam kondisi kita masukkan arahnya ini agak kemiringan 45 derajat. Nampak di situ. Oke, setelah kita cucuk baru kita keluarkan cairannya. Sampai habis. Nah, setelah habis cairannya baru kita biarkan sebentar agar supaya cairan tadi jangan langsung kita cabut speednya, supaya masuk dulu, baru setelah beberapa menit kita cabut agar supaya cairannya tidak ada yang tumpah. Oke, terserap habis semua. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Pertanyaannya adalah minggu pertama apa reaksi tanaman ini? Nanti nampak dari pertumbuhannya, daunnya yang baru nanti akan lebih lebar dari sebelumnya. Ini kan pondok yang kurus kan, bagaimana ini ya? Ini kurus, kita lihat 2 minggu kemudian batangnya akan lebih besar. Baru nanti menjelang berbuah, baru kita suntik dengan Dinagro yang tutup merah, Pak Ji. Agar supaya buahnya, tandannya lebih besar, kemudian buahnya jadi super semua. Insyaallah. Ya iyalah, jadi biarlah kita yang berbicara itu tanamannya apa. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti buah pisang ini kedepannya nanti jadi tandannya lebih banyak, bisa sampai di atas 10 sisir dan buahnya super semua. Kan tiap suntik jangan langsung dicabut saya, biar dulu masuk. Ini tiap-tiap hari Jumat pagi biarkan datang polda ini keliling sini baru dicabut agar supaya jangan ada cairannya yang keluar. Oke, seperti itu. Belum dicoba di pohon lain ya? Hanya untuk pisang kita sarankan untuk sistem injeksi. Kalau untuk tanaman lain bisa dengan sistem disiramkan atau disemprotkan ke daun. Jadi khusus untuk pisang kita aplikasikan melalui penyuntikan langsung ke batangnya. Ini semua kita coba yang kecil-kecil tuh. Iya. Ada pembanding di. Beda sendiri di pohon yang ini. Wah, jangan heran sampean. Ini sudah disuntik. Jadi satu pohon 5 cc aja ya. Posisi agak miring ya, kemiringannya 45 derajat.
Ini udah. Itu udah ini saya. Ya udah. Ini. Ini kecil sekali batangnya. Kita bagaimana suntik kalau disuntik si kecil ini kan? Biar besar ya. Coba itu ya, yang tak yang besar itu. Langsung dia di kira-kira itu langsung. Mana kalau yang besar suntik kayak apa besar? Ini kita buat aplikasi sebulan sekali wajib. Ini begini? Ya, sebulan sekali. Jadi seperti ini mungkin suntikan yang hijau terakhir. Setelah ini baru pakai yang merah. Oh iya sekali. Ya. Kalau nggak diberitahu kan? Canggih semangatnya saya gitu. Langsung training ini. Saya pakai kursi, saya pacul-pacul. Jadi yang kecil kita suntik terus. Jadi kalau pagi-pagi orang Polda jalan pagi sini, ya, saya ceramah lah dengan pisang. Ya. Jadi biarkanlah tanaman ini yang bicara. Iya. Saya lupa bagaimana kalau yang pohon-pohon ini di ramai di cukup pak yang kecil ini dengan 3 cc itu harus sabar ya. Geduk ini suntik kayak apa itu sampai kecil penasaran panas suntik ini. Nah ini sebagai pembanding Pak Ustadz. Jadi pohon yang lain nggak saya suntik. Iya. Ya, dari sana. Ini. Ayo ini lagi ya. Ayo sini. Ini kita suntik juga. Ini yang berbuah nggak usah lagi. Iya. Kemarin kita kiki ya. Saya siram dengan. So, kemarin kita aplikasikan dengan disiram. Iya. Kemarin alat suntik Pak Haji kan belum ada. Ini sengaja saya belikan untuk Pak Haji nih jarum speednya. Tapi belum dicoba di pohon kayu besar belum ya selain pisang ya? Oh nggak bisa, patah lah jarum. Untuk tanaman keras nggak bisa, cukup disemprot aja atau disiram. Biarkan sebentar, jangan langsung dicabut. Supaya pupuknya jangan keluar. Dari sana datang mobil parkir ini. Nah, itu mesti keluar. Pisangnya kok lain.
brosur hari Jumat informasi. Bunyi ini masuk. Oke, demikian ya, cara aplikasi pupuk Dinagro ya kepada pohon tanaman pisang. Coba yang dua ini, bagaimana Pak yang dua ini?